Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Debat Perdana Capres 2024 KPU dan polisi mematangkan persiapannya termasuk pengamanan dan rekayasa arus lalu lintas. Tugas gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya memperkuat pengamanan di kantor KPU sejak Senin pagi. Sekitar 1.200 petugas akan menjaga kawasan Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat maupun arena luar dan dalam KPU. Rekayasa arus lalu lintas di kawasan ini pun sedianya berlaku mulai pukul 4 sore untuk sterilisasi. Kita tinggal melaksanakan teknis pengamanannya baik di ring 1, ring 2, dan ring 3 termasuk kegiatan yang berada di luar atau di jalur sehingga pelaksananya baik di dalam maupun di luar ini bisa berjalan dengan lancar. KPU juga memastikan pihaknya akan hadirkan 11 panelis kompeten sesuai tema debat selama 2 jam. 3 capres akan beradu gagasan di depan publik saat debat perdana pada Selasa petang. Debat terbagi menjadi 6 bagian diantaranya paparan, visi-misi, diskusi pasangan calon, tanya-jawab, serta penutup. Panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Sesuai peraturan, KPU sudah menetapkan 75 orang peserta dari masing-masing pasangan calon dan bagi tamu undangan tanpa alat peraga kampanye. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.